Soalan ni best. Ada satu soalan daripada TikTok, dia tanya, macam mana cara nak lapang dada Ustaz jumpa dengan orang yang selalu sakitkan kita? Jawapan dia, jangan jumpa dia Ustaz. Kan susah. Oh, macam tu boleh Ustaz? Boleh. Dia macam ni je. Minta maaf lah, saya rasa soalan ni kita semua kena, pakat kena belakang ni. Dia macam ni, Ustaz, ada orang Ustaz buat kat kami macam-macam Ustaz, eh. Buat kat kami macam-macam. Kami sampai tahap Ustaz tak tahan dah Ustaz, eh. Tengok muka dia kami sakit Ustaz, eh. Kami tak buat apa kat dia, kami tak kacau hidup dia pun, dia duk kacau hidup kami Ustaz. Okey, lah nak buat macam mana Ustaz? Jawapan dia mudah, eh. Nombor satu, maafkan dia. Tu nombor satu dulu. Maafkan dia. Tak apa, ya Allah, apa dia buat kat aku, aku maaf. Dah. Jangan simpan lama-lama, jangan duk jadi dendam. Dah, aku maaf. Yang kedua Ustaz, buat tak tahu ke dia? Dah. Buat tak tahu ni dengan maksud, tak payah pergi jumpa dia. Tapi jangan marah. Jangan marah dia. Marah, marah dah, tak marah dah, dah maaf. Lepas tu tak payah jumpa, tak apa. Sebab apa Ustaz? Kalau jumpa lagi teringat dia main sedih Ustaz, eh. Kalau jumpa lagi teringat dia main baliklah hati Ustaz. Tu saya jumpa. Dah Ustaz, saya bukan tak mau jumpa. Kalau jumpa Ustaz tengok muka dia, dia main balik, dia main. Dia rasa tak syok Ustaz. Tak payah jumpa. Lepas tu urus hidup kita macam biasa sudah. Tapi jangan duduk di rumah duk pergi kutuk dia kat belakang. Duduk dengan kau orang-orang ni duk cerita buruk dia, dah dah. Tutup mulut, dah maaf, selesai, tak payah jumpa. Selesai. Hati macam sakit. Boleh ke Ustaz? Kita ambil sedikit pengajaran daripada peristiwa Nabi SAW dengan Sayyidina Wahsy. Dengan Wahsy tu. Nabi SAW marah ke dekat Wahsy? Tak marah dah. Cuma Nabi SAW bagi tahu pada Wahsy, Nabi bukan marah, tapi Nabi tak boleh tengok Wahsy. Sebab apa? Kalau tengok teringat kan Sayyidina Hamzah. Kalau tengok teringat kisah sedih dulu. Jadi bila tak nampak tak teringat. Nampak teringat. Ha dah tu saya tengok. Eh senang lah. Hidup dia suka susah mana. Cik. Boleh faham tu no? Lepas ni kalau ibu-ibu yang ada di sini, kalau berkeli dengan siapa-siapa, bukan kita berkeli, orang berkeli dengan kita. Saya tahu yang main mengaji ni dia tak berkeli dengan orang. Orang berkeli dengan kita. Kalau dah main tahap macam tu, tak boleh buat apa dah Ustaz. Eh, maaf lho. Nombor satu, maaf. Bila maaf, dia jangan sembang buruk dah tentang orang tu. Jangan cerita buruk dah pasal tu. Terus duduk cerita buruk-buruk orang kau tu. Dia tutup ku. Lepas tu kalau tak mau jumpa, tak jumpa. Kenapa bayar zakat dikatakan menyucikan harta? Setiap harta yang kita dapat, apa saja harta kita dapat ni kita kena ingat lah. Kita dapat dalam keadaan kita buat kerja tak sempurna. Manusia ni tak sempurna. Kerja pun tak sempurna. Jadi bila kerja tak sempurna, kita dapat hasil. Hasil tu maknanya bukan kita punya semua tau. Pasal kerja kita tak sempurna maknanya. Jadi bila kerja kita tak sempurna, hasil yang dapat tu penuh. Kita kena keluarkan harta tu untuk cuci harta yang dapat tu. Bila kita buat keluar zakat, jadi harta yang tinggal kat kita ni, yang tu yang kita punya daripada kerja yang kita buat. Lepas tu dia pergi cuci harta. Ibu-ibu dapat harta apa pun, dapat duit gaji, dapat mah, dapat apa pun, buat keluar sikit. Kita nak bersihkan harta kita daripada hak orang lain. Saya.